Pakai yang kecil, Cik. Pakai yang kecil. Lain ini tuh main bagi dah. Kanan. Bati re. Ah, bati itu apa kok bati ya? Puncak, satu puncak salam, dan yang kedua itu puncak tertinggi Jawa Tengah ya, Tugu TNI Adi Suryono gitu ya. Nanti sebelum puncak salam itu dibantu tali webbing 250 meter. Ya, pagi-pagi-pagi, my bike, my dengkul, my adventure, mantap, alhamdulillah. Ketemu lagi kita, yeay, alhamdulillah banget. Ya, kali ini edisi hiking lagi yang ditunggu-tunggu, ekspedisi yang ditunggu-tunggu. Dan alhamdulillahnya jadi kenyataan, alhamdulillah. Yaitu ekspedisi ke Gunung Slamet Atap Jateng. Lulus S3. Alhamdulillah banget. Anggernya mereka gunung dandan. Jadi karena kita udah ke Sindoro kemarin, terus ke Sumbing juga, jadi kayaknya keselamat ini yang ditunggu-tunggu. Jadi nggak ya, bener nggak ya keselamat ya, bisa nggak ya? Karena kan ada beberapa kendala. Ternyata alhamdulillah kita berangkat juga keselamat, alhamdulillah. Bener-bener happy banget, aduh syukur banget. Kalau masalah trek, masalah wah pokoknya mah pang paling nak, wah mana aduh bener-bener kita cuma sampaikan gapura banget, wah pintu gerbang, pintu rimba, mantep pokoknya mah. Nah, kalau yang tadi naik ojek itu sampaikan ke pos 1 tuh jeep apa tuh, nggak tahu tuh apa. Jadi kita naik ojeknya cuma sampaikan pintu rimba. Ya karena yang ditunggu-tunggu, jadi kita juga bikin beberapa persiapan. Di antaranya bikin plang, lulus S3. Terus udah bawa toga juga sih, cuma karena pas di atas itu badai anginnya terlalu besar, jadi toganya tidak dipakai. Yang jelas mantep banget. Seperti ini nih, ini kalau kata Cici dibilanginnya Jurassic Park. Tuh keren. Dengan berbagai tekstur konturnya, wah pokoknya keren deh. Sedangkan itu puncaknya dari 34. Pintu rimba jadi menuju 2000, pos 1 pasti. Jadi banyak juga yang di skip, banyak ya, banyak bukan berarti semua. Kebanyakan itu naik ojek dari basecamp ke pos 1, tapi kita coba jalan-jalan. Jadi naik gojeknya cuma sampaikan pintu rimba. Dari pintu rimba kita hiking, kita jalan ke pos 1 dan tidak menyesal. Keren banget. Masya Allah, tuh kayak gini nih, hutan tuh, pinus. Suara motornya langsung ke pos 1 sana. Kelihatan sih, di atas tuh udah kelihatan. Ntar udah kelihatan puncaknya, tapi memang rada-rada berawan dikit. Gimana serunya? Lanjut. Tuh puncaknya lagi berawan tepinya. Sungai. Tuh, semoga 45 cenah. Ya, kalau menurut BC itu dari base camp ke pos 1 itu 2 jam. Kalau jalan kaki, nah kita ini berangkat jam 6 kurang 55 sampainya jam 8.25 ke pos 1-nya. Jadi naik gojek sedikit, jalan kaki karena menikmati juga. Jadi tidak terburu-buru, santai. Jadi kita perjalanannya dari BC itu 2 jam setengah ke pos 1. Jadi dangdut. Lihat lirik dong.
pos 1. Sampai pos 1 825. Kita datang dari sana. Pos 1 Black Buck 1695 MDPL. Ya, setelah beristirahat sebentar, mungkin sekitar 10 menit 15 menit, kita lanjut perjalanan ke pos 2. Jadi menurut base camp itu cerah. Perjalanannya sekitar 90 menit. Dan treknya tuh menanjak kalau kata base campnya, tapi nggak curam-curam amat juga sih. Masih aman. Ya, jadi sebelumnya itu Gunung Slamet ini ditutup karena kemarin-kemarin pernah ada pergerakan erupsi, jadi ditutup. Setelah beberapa bulan dibuka lagi, tapi tidak full. Cuma sampaikan resminya itu cuma sampaikan pos 4. Jadi sampaikan ke area camp. Oh iya, asal rekan-rekan tahu, kita ini startnya dari base camp Permadi Guci. Mantap. Pokoknya tidak menyesal. Rumut. Panggilan jiwa ini. Coba lanjut. Lanjut. Oke. Okay. Rumut semua. Di sini aja. Hari ini dia. Welcome to my life. Ya, setelah dilalui dari pos 1 ke pos 2 itu, dipikir-pikir nggak nanjak-nanjak juga sih. Masih banyak juga bonus-bonusnya, itu masih banyak. Kayak gini nih bonus nih, datar. Jadi kalau dibilangin nanjak, cuma beberapa persen aja sih tanjakannya. Yang jelas masih wajar lah, wajar banget. Tanjakan mayat. Jadi masih didominasi landai kalau kata saya sih. Nggak tahu buat yang lain. Mantap, di mana lumut. Sepuluh 27 pos 2 2057 MDPL. Masya Allah. Keren. Rimpakan. Lepas dari pos 2, jalannya landai. Dibilangin curam tidak, tapi landai kayak gini aja. Mayat lah kalau di gua semua. Tanjakan mayat. Landai. Tapi tadi ada yang bilang, landai matamu. Wah, ada sinyal. Sinyalnya kuat. Sinyalnya kuat di sini. Iya. Tuh, sinyalnya kuat tuh. Ya, lepas pos 2, kalau menurut base camp itu sekitar 60 menit menuju pos 3. Dengan tekstur treknya yang landai. Tapi emang bener landai sih. Yang pasti hutannya bener-bener mantep. Hutan-hutan lumut gitu, hutan keren gitu. Kayak di Gunung Ciremai juga. Dimana-mana hutan lumut. Keren. Kota yang pas 3. Ning. OTW pos 3. Puncaknya katanya 5 km lagi. 11.55. Pos 3. 22.95. Puntang oge. Masih istirahat dulu pos 3. Kita mau menikmati alam. Jangan buru-buru lagi di pos 3. Pos 3 di luhur gue. Biar ada yang ketemu. Emosi.
Ya, setelah beristirahat sebentar sekitar 10 menit, perjalanan kita lanjutkan. Dari pos 3 ke pos 4 itu menurut base camp itu sekitar 60 menit juga, sama dengan trek yang landai juga. Jadi alhamdulillah kita nggak ada masalah. Inilah Bapak Lintang. Kabutnya turun, saljunya turun, salju, salju di horeng. Muka capek semua. Masih menuju pos 4 area camp, masih landai, didominasi landai. Gunung Slamet boleh atap Jawa Tengah, tapi treknya bersahabat banget dari pos 2 ke pos 4. Benar. Dari pos 1 ke pos 2 naik ya. Dari pos 2 ke 3 ke 4 landai. Segini mah landai lah. Masih lebih parah Ciremai Apuy. Sungainya kering. OTW area camp pos 4 masih di ya. Jadi sungai. Kita itu menyeberangi, kalau mau dibilang ya, menyeberangi beberapa sungai, tapi mungkin karena memang sungainya lagi kering jadi ya nggak ada airnya gitu. Tuh, kelihatan 30 meter lagi, jam 1 lebih 4 pos 3. Oh, summitnya jam 3 tuh. Tuh ada toilet. Alhamdulillah. Mbak. Pos 4 Amreta. Bukitnya. Air musola tuh, tenda kita tuh yang hitam di atas. Ya, seperti yang bisa dilihat masih sepi, tapi semakin sore ini semakin penuh ini, karena menurut base camp ini hari ini banyak yang muncak juga, penuh sampai kan ngantri. Asem. Ibu, itu di oh, saya asem. Oh, kerupuk. Asin jambal. Tuh. Mustafa. Ada ini juga tuh. Wah, batu-batunya. Pedo apa nama? Sep. Sep Eni. Sep Eni. Sama Sep. Sep Koko. Tomat, sisanya tomat nanti saya diganyem aja. Pak, ini mah yang itu mah. Kak, itu nasinya. Ini lah yang sambal, yang nasi, yang sedang telur. Asin tuh. Keren, asin. Lobak ya. Makan stok. Makan malam, mau makan malam. Wih, ada agar. Enggak boleh. Tuh, sayur asem. Telur. Sayur asem. Cumi. Tuh. Koko, Cici. Ya, setelah makan malam kita istirahat semua. Terus jam 2 bangun lagi, jam 2, jam setengah 3 makan, sarapan. Terus jam 3 kita berangkat lagi Summit Attack. Tuh, Summit Attack-nya aja macet kayak begini tuh. Karena memang banyak banget yang muncak jalur permadi, Guci Permadi hari ini. Yang pasti mantap. Macet. Oh, di atas sana macet tuh. City light. Tuh, di belakang sana tuh city light. Aman, Bang. Aman.
Puncak 1,8 lagi. Ya, jadi ini kita tuh bukan, sebetulnya bukan pos 5 ya. Pos 5-nya mungkin masih ada sekitar beberapa ratus meter ke depan. Tapi yang jelas ini tuh batas vegetasi. Jadi batas antara hutan sama pasir atau trek berbatu. Jadi kalau tadi di hutan anginnya masih belum kerasa, biarpun itu anginnya gede, tapi pas sudah di sini, nah, karena nggak ada pohon, udara wilayah terbuka, jadi anginnya benar-benar kerasa banget. Karena memang lagi badai, bisa dibilang apa? Mungkin kalau dibilang badai, pokoknya anginnya gede banget deh. Anginnya segede-gede banget, pokoknya mah tulat, semacam goyang-goyang gitu dahannya juga pohonnya. Mantap pokoknya, tapi tidak menciutkan kami semua untuk muncak. Ya, asal rekan-rekan tahu aja, ini tuh sebetulnya nggak terang-terang amat. Cuma karena mungkin di HP pakai apa, mungkin teknologi apa nggak ngerti, jadi kelihatannya udah terang. Padahal ini masih gelap nih. Masih kitung gelap. Cuma di HP kelihatannya terang. Mantap. Ya, jadi trek berbatu, terus nanjak ini sekitar 1,8 kilo. Dan trek webbingnya itu sekitar 250 meter. Tapi mantap, man. Benar-benar keren, benar, Masya Allah. Anginnya gede. Wah, dapat 5-5-nya. Mantap. Senyum. Yang paling atas tuh pakai webbing tuh. Ya, jadi kenapa harus pakai webbing? Karena curam. Jadi bisa dibilang curam banget. Terus mengharuskan kita pakai webbing, karena kalau nggak pakai webbing kayaknya wah, bakaran setengah mati deh. Kena angin aja nih, udah sempoyongan, goyang-goyang. Kalau nggak pakai apa, nggak pegang tali, apalagi nggak ada tali, wah, benar-benar ripuh juga nama. Jadi trek webbing ini sejauh sekitar 250, nggak nyampe puncak, nah, tapi dari abisnya itu ke puncak masih ada mungkin sekitar 50-80 meter lagi. Thank you.
S3. Udah dong. Yang minimal. Udah kehitung lah ini mah. Lulus S3. Alhamdulillah. Yang ini, yang ini akselerasi ini. Jadi S3 teh oi. Lulus S3 teh. Tentu kok. S3, S3. 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 Mantap. Thank you semua. Thank you semua. Ya, dari puncak 1 kita lanjutin perjalanan ke puncak 2, yaitu yang Yahana tuh, yang tinggi itu. Itu puncak Surono sekitar 10-15 menit. Tapi kayaknya 15 menit deh. Karena kan kita tidak cepet-cepet, takut anginnya gede, lebih banyak nunduknya. Jadi ada angin gede, nunduk lagi, diem. Ada angin gede, nunduk lagi, diem. Iya. Benar-benar pengalaman yang, wah, pokoknya mah mantep. Jalan aja, gak apa-apa, masuk aja, jalan aja. Yeay, mantap, keren. Mantap. S3. Selamat. Masya Allah.
ngantri. Anginnya gede tuh, lihat. Anginnya gede. Plakat kita kepake lulus S3. Kali ketiga 348 MDPL Gunung Slamet. Nang ning dong. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Makan pagi. Ngopi kok di kafe? Di gunung dong. Iya. Mana nih? Iya. Ya, setelah makan, sarapan atau apapun itulah, makan siang, makan menuju siang, selesai, kita langsung turun. Kita turun ke camp, beberes, pulang. Alhamdulillah, ekspedisinya lancar semua. Semuanya sehat, biarpun cuman ya kalau jatuh-jatuh ya itu mah biasa lah ya. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan semuanya sehat, alhamdulillah. Terima kasih buat BC Ramdan. Pokoknya mah mantep. Tinggal ini PR-nya nih. Ini PR turun ini, kayak begini nih, PR turun. Naiknya susah, turunnya lebih susah. Karena pas turun itu ada yang naik juga, dan banyak juga yang turun. Jadi berseliweran, jadi berpapasan. Kebayang, 250 meter, turun dari ujung sana tuh, sampai kan ke sini. Beuh, ditemenin sama angin yang gede. Pasir berterbangan, mantap pokoknya mah. Pokoknya pengalaman yang tak terlupakan, bener-bener lah. Ini anginnya gede banget, bener. Tuh, lihat. Anginnya gede banget, sampai kan pasir-pasirnya berterbangan. Pokoknya lanjut. Bismillah. Yang kecil talinya, nah itu. Enggak apa-apa.
Gigi. Rasanya kayak jambu, makan jambu kalau kata siapa. Kayak jambu. Pendakian. Udah nggak pakai asuransi. Tuh kita ke ujung sana tuh, ke atas sana. Kalau ngambil tempatnya tinggalin dia, Pak.